kembali lagi bersama saya di channel YouTube Jan Bodikit. Nah, di episode kali ini saya akan melakukan pengerjaan terutama untuk mobil yang baru aja tiba. Ini basicnya tahun 2015, jadi walaupun kondisi pandemik seperti ini, kita pun juga banyak banget kita melakukan pengerjaan, tetapi kita juga harus menjaga protokol dan juga kita harus menjalankan yang dimana pemerintah ajurkan. Yang pertama adalah kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan juga kita harus benar-benar safety untuk terutama kesehatan. Nah, dan mobil ini akan kita update menjadi versi yang sekarang, dan teman-teman nanti ikutin dari step-step pengerjaannya seperti apa. Jangan bosan juga kalau kalian yang selalu menonton di channel kita, Alphard terus, nggak Alphard nggak Vampire, nggak Alphard Vampire. Nah, jangan bosan ya, karena memang kita ini spesialisnya untuk pengupdatean mobil Alphard Vampire ataupun sejenis mobil lainnya. Nah, kenapa di kita banyak? Nanti kita akan menjelaskan untuk akhirnya kenapa di bengkel kita ini banyak banget melakukan pengerjaan mobil Alphard. So, tunggu apa lagi? Ini mobilnya mau langsung kita eksekusi. Pokoknya kalau kita melakukan pengerjaan mobil ini, satu hari kelar nih guys. Dari mulai pembongkaran, pemasangan, karena semua tinggal plug and play, soket pun juga by soket, jadi sangat mudah melakukan pemasangan. Tetapi di kita juga harus menjalankan yaitu SOP dari kita. Apa itu? Yang pertama adalah kerapihan, itu nomor satu garansi. Pokoknya kita selalu memberikan yang terbaik bagi teman-teman. Artinya adalah kalau kita memberikan yang terbaik, pokoknya kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Nah, oke, cepetan. Jangan ganti channel, pantengin terus di channel YouTube Bian Bodikit. Kita udah selesai nih melakukan pengerjaannya, dan langsung aja yuk kita bertanya sama si pemiliknya, Om Ringo. Om, sebentar Om, ngobrol-ngobrol. Ayo. Boleh buka setengah ya? Ya, buka setengah aja Om. Kita jaga jarak. Nah Om,
Tadi Om datang di sini sekitar kurang lebih sekitar jam 10 ya. Sekarang jam 3-an ya, setengah 4 nih. Nah, jadi waktunya singkat dan kita udah selesai pengerjaan. Gimana nih Om lihat hasil pengerjaan dari pengupgradean untuk mobil Alphard-nya nih? Hasilnya memang luar biasa ini. Presisi ya, saat presisi ya, bagus lah. Rapi ya? Rapi. Dan rapi. Mungkin ada yang mau ditanyain Pak Ringo mungkin tentang pengupgradean ini, masih ada yang kurang paham atau kurang jelas mungkin tadi dari pertanyaannya. Kalau ini yang fungsi dari lampu mungkin ini ya, dari ini. Jadi oke, saya jelasin dari fungsi lampu ya. Jadi fungsi lampu ini tadi kita sudah cek sudah normal ya. Dan ini dia sudah siangnya running ya. Lalu dia ada lampu cornernya ya, ini lampu kita, corner ya. Pada saat kita belok setir ataupun kita sen pada malam hari dia nyala ya. Lalu kita pasangkan DRL, ini juga sudah running. Nanti teman-teman bisa lihat juga di video untuk fog lamp sudah nyala ya. Nah, kira kurang lebih kalau untuk fungsi lampu seperti itu. Nah, jadi kalau untuk dari total keseluruhannya dari pemasangannya untuk bagian depan ini sudah rapi ya? Sudah sangat rapi. Sudah posisi ya. Sudah oke ya, sudah cakep ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakangnya, Pak. Ya. Oke guys, jadi ini lampu belakangnya, ini semua sudah kita upgrade nih. Gimana nih, ini bagian belakangnya, hasilnya gimana, Om? Bagus, bagus sekali hasilnya. Berbeda nggak sama yang sebelumnya? Sangat berbeda. Nggak kelihatan ya, ini ya, bekas upgrade-an ya. Nah ini untuk fungsinya adalah, kalau untuk tahun 2015 kan dia lampu remnya di bagian ya, ini aja. Tadi kan sudah lihat ya. Nah kalau untuk versi yang tahun 2019, untuk lampu reflektor, pada saat siang hari kita rem, dia lampunya nyala nih. Nah, selain itu juga dia ada fungsinya juga di lampu ini. Yeah. Ini pada saat kita run juga nyala nih. Nah, itu berfungsi semua ya. Semua sudah berfungsi dan sudah running. Bumper juga semua pemasangan sudah presisi dan kita kasih aksesoris pada saat senja dia nanti nyala. Yeah. Nanti tadi kan Om Rigo udah cek-cek yeah, sebagian. Kalau untuk bagian belakang gimana? Oke ya. Sangat bagus. Bagus ya. Bagus. Pokoknya kalau misalkan ada kurang-kurang, misalkan ya, ada yang nggak rapi ataupun misalkan kelistrikannya ada yang nggak normal, bawa aja ke tempat kita, pokoknya kita kasih garansi untuk semuanya. Nah, teman-teman juga pengen dong untuk pengupgradean Alphard-nya, pokoknya di tempat kita bergaransi seperti yang saya bilang itu, pokoknya kita nggak neko-neko, kita benar-benar berikan garansi dan kita benar-benar memberikan respon tuh benar-benar cepat. Jadi kita nggak akan menunda-nunda kalau misalkan ada komplainan, karena kepuasan customer lah nomor satu. Oke, okay? Thank you. Pesan, satu pesan. Oh, satu pesan. Ya. Jangan ragu-ragu datang ke Bian Body Kit. Aduh, ya. Thank you. Ya. Oke, okay, teman-teman, ditunggu juga untuk lihat hasil semuanya, dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis.